So guys, jadi hari ini gue pengen modif Evo lagi ya teman-teman ya, biar ada dua Evo ikonik gue gitu kan, yang sebelumnya kan Evo Pink tuh. Evo Pink. Jadi buat cadangan, nah kita bikin Evo baru lagi, bukan bikin sih, maksudnya tambahin Evo baru lagi. Nah sekarang gue pengen modif nih Evo, kita lihat gimana hasilnya nanti. Nah, kita lihat nanti ya, nih. Ini Evo-nya sama, tipenya sama. Terus modelnya juga sama, dan handlingnya juga sama, pokoknya semuanya sama. Cuman yang bakal gua bedain paling di modifannya aja. Modifannya bakal sedikit berbeda tentunya. Nah, kita coba ya. Dari velg mungkin bakal gua bedain juga nanti. Duh, lihat handlingnya sama ya. Nah, cuman ini masih standar dia. Evo-nya masih warna biru muda ya. Cuman agak mau ke arah biru tua gitu. Antara segitulah. Ini sama. Jadi biar ini guys, ada dua Evo cadangan, oke? Okay? Nih, bempernya bakal gue bedain sama Evo Pink. Evo Pink ada karbon ya depannya dia ya. Ada atau enggak ada, gue lupa gue. Oke, kita ke bengkel dulu teman-teman. Aduh, harusnya sih dibersihin dulu sih mobilnya, cuman nggak apa-apa lah ya. So, kita bakal modif Evo-nya nih. Kita lihat ada apa ya. Oke, kita modif body part. Kita lihat body part-nya ada apa aja. Spoilernya banyak ya. Nah, ini yang bawaan tuh yang ini. Nah, yang ini yang bawaan. Spoiler bawaannya. Yang kedua ada yang ini, dan yang ketiga ada yang karbon ya. Oh, yang ini keren juga sih. Tuh, dia kayak ada apa ya? Spoiler kecilnya gitu di bawahnya itu namanya tuh. Namanya tuh apa ya? Ductile ya. Tuh, keren nggak? Keren ya. Oke, mungkin buat Evo yang ini gue bakal pasang yang ini biar berbeda sama yang Evo Pink. Tinggi tapi ya, spoilernya tinggi juga dia. Cuman nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Biar berbeda juga. Nah, kalau Evo Pink itu pakai bumper yang ini, mungkin yang ini gue bakal pakai yang... yang ini keren sih. Ada... apa sih namanya nih? Kalau di motor tuh winglet ya? Apa ya namanya tuh? Splitter ya? Atau apa gitu? Nah, mungkin kalau Evo yang ini gue bakal pakai... Yang ini dia kayak lebih moncong gitu ya. Nah, kalau yang ini dia... sama sih. Moncongnya sama dia. Cuman kalau yang ini ada karbon bawahnya tuh. Kalau yang ini lebih ceper. Sama deh. Sama ternyata. Nah, yang ini aja kali ya. Ya ini keren nih. Oke. Buat bumper belakangnya gue bakal pakai yang... Nah, kalau Evo Pink pakai yang ini, guys. Nah, mungkin kalau yang ini gue bakal coba cari yang lain. Tuh, yang ini tuh keren. Dia kayak ada moncong gitu ke belakang tuh. Keren ya. Cuman kalau yang ini mungkin gue bakal pakai yang ini nih. Oke. Oke, side skirt-nya kita pakai yang... Nah, ini aja, keren, ada lekukannya tuh. House-nya. Nah, Evo Pink tuh pakai yang ini. Nah, yang ini dia. Nah, kalau ini gue bakal pakai yang ini kali ya. Oke, roll cage ya ini ya. Oke, kita pasang tentunya. Biar lebih aman. Ini karbon nih. Pakai karbon nggak ya? Gue bingung nih, dilema nih. Coba kalian komen aja di bawah ya, mau pakai karbon atau enggak menurut kalian, atau kalian ada saran lain buat bumper atau body yang lain. Cuma buat sekarang gue bakal pakai, nggak usah dulu kali ya, pakai ya guys ya, pakai deh, pakai. Coba kalian komen aja nanti cocoknya gimana. Nah, buat warna mobil gue bakal pakai warna ungu ya, sesuai requestan viewers. Nah, ini keren nih ungunya, jujur gue lebih suka ungu yang kayak gini ketimbang ungu yang gelap kayak gini nih, gue nggak suka. Nah, jadi kita pakai ungu yang ini nih teman-teman nih, gila keren ya. Nah, mungkin ini sih paling mentok-mentok, tapi ini keren sih. Nah, ini nih asli, ini keren. Oke, buat perlesannya kita kasih warna putih. Nah, kayak gini keren. Oke, udah. Terus wheel ini bagian favorit gue nih. Oke, wheel type-nya kita ganti ke tuner.
Gunner keren-keren nih harusnya. Gila. Wait, wait, wait. Oh, ini harus dicuci dulu sih guys mobilnya. Soalnya dia si silver yang mengkilapnya tuh nggak kelihatan. Ini keren sih velgnya. Ini mirip R34 V10 Twin Turbo gua tuh. Ini keren juga sih yang ini. Ini keren juga nih. Ini keren sih. Apa samain aja ya? Super mesh nih, keren juga nih. Oke, buat velgnya gua samain ya, karena gua suka velg itu, jujur aja tuh. Nah, untuk warna velgnya kita kasih warna putih aja, tapi jangan terlalu putih guys. Nah, kayak gini, gila, cakep banget level gua. Oke, plat nomornya kita kasih yellow and black. Terus apa lagi ya? Nanti gua bakal cuci mobilnya abis ini. Nah, kita kasih neon nggak usah, kan gua nggak suka. Buat lampunya kita pasang xenon warna putih ya teman-teman ya. Ekstra ini apa ya? Kambing apa ya? Lupa gua. Apa ya ekstranya? Gua kurang tahu juga sih, nggak ada perubahan. Oke, nggak apa-apa, kita tambahin aja. Oke, untuk kacanya. Sebenarnya kacanya tuh nggak bisa gelap semua guys, jadi dia gelapnya itu cuman bagian belakang tuh, lihat kan, kelihatan kan tuh, aneh. Tapi nggak apa-apa, kita gelapin aja yang belakangnya tuh, yang depannya tetap cerah. Oke, nitronya kita isi tabung full. Oke, kita rata kananin. Udah rata kanan ternyata ya mobilnya, sebelumnya udah gue pernah modif juga ini. Kecuali suspensi nggak perlu, karena gue punya stenser buat mainin kaki-kaki mobilnya. Oke, ini udah kelar nih. Gila, ganteng banget. Gila, keren ya. Coba kita review dulu dalam keadaan mobilnya kotor nih. Gila, keren. Keren ya mobilnya. Jujur gue suka banget warna ungu yang kayak gini. Gila. Wah, gila, ini keren banget sih ungunya. Soalnya yang pertama kali gue bayangkan tuh ungunya tuh bakal ungu gelap. Nah, ternyata ada ungu yang kayak gini nih. Makanya ini menurut gue lebih keren, lebih fresh aja gitu ungunya tuh. Lebih friendly guys, dilihatnya tuh. Lebih fresh sih intinya sih. Nah, coba kita cuci ya habis ini ya. Kita cuci mobilnya, kita lihat. Gila, dari luar. Mirip-mirip Evo Pink ya. Kalau dari luar mirip-mirip Evo Pink dia tuh. Wah, keren nih. Kembarannya lah istilahnya. Gila, spoilernya sih keren banget sih. Nah, kita coba cuci dulu. Kita lihat warna ungunya setelah dicuci. Nah, coba guys, kalian komen ya. Kalian lebih suka... gila. Kalian lebih suka Evo Pink atau Evo Ungu ini, guys? Nah, coba kalian komen aja tuh. Nah, coba kalian komen aja. Ininya agak ini ya, bannya. Agak ke dalam tuh, dikit. Tapi nggak apa-apa, nanti masih gua bisa atur. Biar fitmentnya bagus. Yang depan sih fitmentnya sih udah pas ya, tinggal keluarin dikit bannya nih. Cuman yang belakang nih agak masuk tuh. Tenang, ada stensor nanti yang bisa benerin. Coba ya gue pakai stensor, bisa nggak? Setahu gue stensornya itu masih BUG guys, jadi belum bisa dipakai tuh ya. Belum bisa dipakai. Jadi nanti mungkin kalau udah ke fix, kita bisa pakai stensor. Oke, kita coba cuci dulu ya mobilnya. Oke, udah kelar, kita lihat. Wah, gila. Tapi mirip Evo Pink loh, jujur aja. Asli ini mirip Evo Pink, guys. Tuh, bener nggak? Mirip Evo Pink. Oke, ini udah kelar modifnya. Gila, ganteng banget Evo-nya, parah. Gila, keren banget warna ungu. So, thank you banget buat viewers ya yang udah ngasih saran ketika gue live. Jadi gue live sering di Facebook, guys. Kalian jangan lupa follow Facebook gue tuh, Kaiser, sama kayak nama YouTube gue kalau kalian pengen lihat live gue tiap hari. Ini requestan viewers nih warnanya nih. Gila, ganteng banget ya. Coba kita pose dulu di sini nih. Asli ini kece sih. Nggak kalah kerennya sama Evo Pink-nya. Coba kalian komen aja. Lebih ganteng ini atau Evo Pink guys menurut kalian? Tapi jujur ya, gue lebih suka warnanya yang ini. Kalau warnanya nih, soalnya dia lebih fresh. Cuman Evo Pink juga nggak kalah dia.
Gue suka juga sama warna Evo Pink. Karena pinknya nggak terlalu gelap juga, mirip-mirip kayak warna ungu inilah. Cerah warnanya. Nah, cuman lucunya dapat gitu kalau Evo Pink-nya. Kalau ini fresh nih kesannya. Gila, keren banget. Ya, keren ya. Nah, kita coba buat pursuit nih mobil nanti, oke? Okay. Apakah keganasannya kayak Evo Pink atau sebaliknya? Gila, ini keren banget sih. Parah, guys.